Berhadapan dengan tim putra KSA Harjo Binangun. Wasit champion pertandingan, wasit pertama Purwadi, wasit nasional. Wasit kedua M. Jafron, wasit nasional. Selamat menyaksikan. Iya, jabat tangan bersama dari kedua tim menunjukkan salam persahabatan, salam sportivitas. Adanya sebuah pertandingan. Pertandingannya di ada baju Danang, kemudian juga ada Dewangga, dan tentunya Rafli nomor punggung 10 saudara. Lengkap sudah runway dari kedua tim. Dan untuk lebih menarik, lebih seru jalannya pertandingan akan dilaporkan langsung oleh rekan kami Mas Melis Sopardo. Ya saudara, jalannya pertarungan di set yang pertama di season yang kedua di kategori putra akan segera dimulai. Bola pertama untuk tim putra Pesona Magelang melalui tangan Ferdian Angga. Masih Ferdian kuasai bola, Ferdian lepaskan sudah. Kali ini melalui tangan saudara Danang, quick ball. Kita lihat saudara ke saudara Bayu dan gagal. Pecah telur, pindah poin untuk KSA. 1-0. Melalui tangan Danang Sarwedi, kuasai bola Danang, lepaskan sudah Danang. Masih kembali Pesona mencoba mau serangan, masih mampu cinakan Danang, angkatkan berbahaya. Tipuan dilakukan kali ini saudara Dewangga, masih angkatkan kembali saudara Nuroy. Oh, Dewangga berhasil, dapat kita lihat hantaman keras Dewangga saudara, menambahkan satu angka kembali. Masih Danang Sarwedi, dilepaskan Danang, berbahaya. Melalui tangan Nova Putra, serangan balik kembali dilakukan dan Agus Tepos berhasil. Penempatan bola yang jitu oleh tangan Agus Tepos menjadikan 3-0 sementara. Bola dikuasai oleh Pesona Danang, angkatkan kembali Pesona Danang. Hentakan keras saudara, lentingan keras dapat kita lihat melalui satu pemain yang sangat luar biasa tentunya. Dan kali ini tangan Dani Irawan, masih Dani Irawan kuasai bola. Dani angkatkan kembali Danang, Danyo masih mampu cinakan, angkatkan Danang, Danyo. Wow, kita lihat di sana Agus Tepos kembali, namun sayang keluar kali Agus Tepos. Satu angka untuk Pesona Magelang. Dapat kita lihat mulai tangan dompet kali ini, masih dompet lepaskan, angkatkan Danang, quick ball berhasil. Quick ball Danang dengan Bayu kali ini. Masih dapat kita lihat putra-putra KSA melalui tangan saudara Bayu, lepaskan Bayu, angkatkan Ferdian dan langsung dibalas kali ini. Quick, cepat, dibalas cepat tentunya nomor punggung 10. Kita lihat kembali, masih mampu diselamatkan di sana yang melalui tangan Ferdian. Berbahaya saudara, angkatkan kembali Agus Tepos. Boom, duel juga ada. Tidak jadi duel, Rafli berhasil kali ini. Raflinya KSA. Satu angka kembali ditorehkan di awal set pertama melalui pasangan Dewangga. Lepaskan Dewangga, keterangan Ferdian, quick ball lagi. Namun kembali gagal. Mungkinkah ini Evin Susanto saudara? Masih kita lihat kembali, lepaskan Dewangga, angkatkan Ferdian, melebar ke belakang dan mampu dihadang kali ini. Ada Rafli di sana membaca pergerakan bomber-bomber Pesona sehingga menyelamatkan satu angka kembali. Loh, tajam Dewangga, masih Pesona kembali. Ada tipu dilakukan oleh Diva, serangan balik kembali KSA, langsung angkatkan ke tengah. Yuk, LD War berhasil kali ini. Rianto Binju saudara, Rianto Benjo sempurna melenting ke udara. Kita lihat kembali
melalui tangan Nova Putra namun gagal Sukro ya. Dalam tanda garis miring Sukro kali ini gagal. Agus lepaskan kembali Fertian. Variasi tumpuk yang sempurna kali ini ada Diva Ardianto. Evin Susanto kah? Masih Evin Susanto. Ambil ancang-ancang lepaskan. Melalui sang libero Rehan. Kembali Kaisa Agus. Meranjau kali ini LDR dari Agus. Satu angka kembali Pesona Magelang melalui tangan Evin. Dapat kita lihat Evin keduk-keduk ke bola sebentar Evin. Siapakah dipilih keserah Evin lepaskan. Terlampau rosa. Dan tentunya pindah poin kali ini. Pindah poin untuk KS Harjo Binangun Rafli. Ada Fertian kembali. Wah, ini yang sangat berbahaya. Diva Ardianto saudara. Pukulan tegak lurus dari Diva. Pesona masih melalui tangan Diva Ardianto. Lepaskan Diva Janas. Variasi di sana dan berhasil mampu mengecoh bloker-bloker dari Pesona sehingga satu berbalas satu. Masih Kak Esa melalui tangan Nur Rohim. War Nur Rohim. Tiba-tiba penyakitnya datang. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dan kita lihat melalui tangan Ferdian Angga. Ucil lepaskan Ucil, angkatkan Rehan ke tengah dan kembali Agus. Dinyatakan pelanggaran Agus. Agus Tepos dinyatakan pelanggaran. Satu angka kembali Pesona. Mempertipis ketertinggalan 9-10. Melalui tangan Diva Ardianto. Diva cepat kali di Diva. Kembali angka gratis untuk KSA Danang. Masih keserah Danang, pasulkan bola sudah Danang, lepaskan sudah Danang. Ada Fedian dan pukulan Nova Putra. Sukro terkena pucuk kali ini Sukro. 12-9. Masih Danang Sarwedi, lepaskan Danang, angkatkan Sukro. Tipuan dilakukan, masih serangan balik kembali ke asal ribon dan hentakan dilakukan ke serang Dewangga, serangnya masih mampu jinakkan. Agus Tepos, Fertian, nyong, apusi Rehan, angkatkan KS awal tajam. Kita ada Dewangga, duel di dalam sana, kembali Dewangga, masih mampu jinakkan Fertian, Sukro. Wah, luar biasa Dewangga. Dan kita lihat drama panjang Nur Rohim. Drama panjang berhasil. Melalui tangan Danang Sarwedi. Masih kali ini Danang. Siapakah dipilih Danang? Lepaskan Danang. Angkatkan di sana. Free ball KSA. Melalui Danang Sarwedi. Dan dapat kita lihat keserah Dewangga. Berhasil Dewangga. Cukup lancar kali ini KSA. Di awal set pertama 14-9. Melalui tangan Danang Sarwedi. Lepaskan Danang. Kembali Ferdian. Variasi di sana dan kita lihat Rianto Benjo berhasil kali ini. Masih seru, sama-sama masih mencari pola permainan. Dompet gagal kali ini Mas Dompet. Servisnya meranjau Mas Dompet dan pindah poin melalui tangan Bayu. Masih Bayu KS, lepaskan Bayu Ferdian. Ngeri Sukro kali ini. Pukulan potong
dari Sugro. Pindah poin kembali. Kita lihat Benjo lepaskan danaan. Agus Tepot selamatkan Benjo kembali. Cocor di sana melalui tangan di surat Diva. Serangan balik. Dua di udara dua kali naik. Selamatkan kembali. Dan Agus, apa yang terjadi? Terperangkap kali ini radar nomor punggung 10 Evin Susanto tentunya. Kembali satu angka melalui tangan Dewangga. Lepaskan Dewangga. Masih mampu selamatkan. Dana. Setter dengan syarat pengalaman saudara. Dengan Sarwedi. Time out kali ini diminta tim Pesona Magelang. Awal set pertama. Lepaskan Dewangga. Angkatkan berniatannya. Pukulan menyayat-nyayat Diva kali ini. Pukulan menyayat-nyayat kalbu dari Diva. Diva berhasil. Dan kita lihat Benjo atau nomor punggung 9 dapat serang. Sukro tadi selamatkan kembali Pesona. Free bola sayang. Benjo kali ini yang gagal Benjo. Satu angka gratis melalui tangan Agus Tepos. Masih Agus Tepos lepaskan mendatar Ferdian. Angkatkan bola di quick ball. Evin Susanto pelan namun pasti berhasil. Inilah dia Evinnya dari Pesona Magelang. Pindah ke sektor kiri. Kedukki bola sebentar. Ambil ancang-ancang Evin. Lepaskan Evin. Ketengahkan Danang Sarwedi. Agus Tepos berhasil. Penempatan bola jitu dan akurat melalui tangan Agus Tepos menjadikan 19 melawan 13 set yang pertama melalui tangan Rafli. Pendek dan lucky ball. Lucky ball kali ini melalui tangan Rafli. Service in 20 melawan 13. Masih Rafli lepaskan jauh ke belakang. Namun kali ini keluar Rafli. Terlampau Rosso. Pindah poin kembali dengan Diva Ardianto. Masih Diva Ardianto. Floating lakukan Diva. Angkatkan Danang di sana. Agus Tepos masih mampu. Serangan balik Pesona Benjo. Free ball KSA. Angkatkan Danang. Nyo. Balik lagi. Masih ada di sana Rian. Dan siaga Dewa Batara. Ampir. Kembali melalui tangan Nur Rohim. Lepaskan dan sayang gandul. Pindah poin kali ini untuk Kesatria Pesona. Pesona Magelang melalui tangan Ucil. Masih keserah Ucil. Lepaskan Ucil dan Danang. Quick ball Dewangga. Ataupun kembali melalui tangan Surabaya tadi. Masih selamatkan. Free ball Pesona. Dipayungi sempurna Bayu kali ini. Dengan postur tinggi menjulangnya Bayu. 22-15 saudara. 22-15 setiap pertama. Lepaskan Danang. Terlampau pendek, terlampau lemah Danang. Angka gratis untuk tim Pesona melalui tangan Dani Irawan atau Mas Trumpet kali ini. Masih Dani Irawan. Lepaskan Dani. Angkatkan Danang. Wow. Agus Tepos luar biasa malam hari ini. Madang lawuh dodo mentok kali ini Agus Tepos. Satu angka kembali. Kita lihat di sana melalui tangan nomor punggung 7 Bayu. Serangan balik kembali Ucil dan berhasil. Rianto Benjo saudara berhasil. Dengan ketenangannya Benjo benar-benar konsentrasi. Ambil nafas dalam-dalam Benjo. War Benjo gandul. Set point melalui tangan Dewangga. Ambil ancang-ancang Dewangga. Tajam Benjo. Ucil variasi di sana berhasil kali ini. Belum berakhir.
masih memberikan perlawanan Sukro, Novan Sukro. Ambil ancang-ancang Novan Sukro, lepaskan Novan Sukro, lepaskan Rehan. Dan aduh, namun luar biasa Agus Tepon. Sebenarnya bolanya sulit Agus Tepon, namun mampu dimanfaatkan dengan sempurna. Set pertama dimenangkan KSH Harjo Binangun. Skor berubah menjadi 1-0 sementara. Lebih dari waktu bakam saudara akan saya terima dari Pincuk. Angkat tangan. Wow, gagal umpan dari Angga Ucu, dihajar langsung oleh Agus Tepos, pemain asal Semarang Jawa Tengah ini saudara. 1-0 lepas sudah. Arianto Pincuk gagal juga resip bola pertama ya tentunya, dan 2-0 kita lihat di sana. Danang akan melakukan servis menunggu arah bola tentunya. Kita saksikan sudah memungut bola di sana, set tertinggal dari tim bola voli KSA ini. Sudah lepaskan servis. Oh, cukup baik ada Arianto. Berbahayakan di pendek. Coba berhasil. Kita lihat di sana saudara, dilakukan oleh Dompet Maulana saudara. Dan Dompet sendiri akan melakukan servis bola di sana. Lepas servis, terima oleh Nur Rohim. Umpan tinggal ini berbahaya ke bos, dan luar biasa memang KSA ini menghadirkan Nur Rohim ini, pemain asal Bima Putra Bandung saudara. Dan tentunya 3-1 kembali kita saksikan akan melakukan servis bola. Bayu lepas sudah, terima senar di Susanto, umpan ke belakang Bejo, cukup baik saudara pukulan Bejo. Terakhir memperkuat klub Gajah Lokal Kota Yogyakarta. Ya, kali ini Rianto Pinjo akan melakukan jump shot pelan saja. Terima libero dari KSA. Dewangga, wow, berbahaya ini. Satu bomber asal keadaan ini saudara, Dewangga. Dan kali ini Dewangga akan melakukan servis bola saudara. Sebentar mengikuti ya Yusuf Nema saudara. Kali ini kita lihat Dewangga dengan jump shotnya pelan saja. Dorong lagi Bejo, umpan ke belakang. Oh, Diva dapat diblokir tanggung. Oh, kakak berhasil tadi menyambar bola tanggung dan menambah angka untuk Pesona Magelang 3-4. Di sana kita saksikan Nova Putra lepas servis, dorong ke depan oleh libero KSA. Oh, tanggung. Oh, berhasil diselamatkan. Oh, dinyatakan overnet terlebih dahulu Danang tadi, menambah angka untuk Pesona 4-0. Kembali kini Nova Putra lepas servis, terima libero Rehan. Langsung tepos, masih dapat di kamar. Opat tanggung. Oh, Diva. Kita lihat berhasil dari pemain Pesona ini, Diva Ardianto. Dan kembali kita lihat Nova lepas sudah. Ah, Rehan gagal saudara menambah angka. 6-4 saudara. Kembali Nova Putra yang akan melakukan servis bola alias Sukro saudara. Lepas servis ya Sukro, pendek saja tempat Dewangga. Kali ini umpan ke belakang tepos. Oh, dapat di kamar. Mencoba Angga, umpan jauh. Pendek saja dapat selamatkan. Angga Rehan dapat dikembalikan senang oleh pemain Norus Hubungan. Gerak itu berhasil. Nah, cukup cerdik Pak Guru saudara, Herdian Angga Ucil. Ya, tentunya menambah angka menjadi 7-4. Jump shot Nova, oh sayang gagal. Menambah angka 5-7. Agus akan melakukan servis di sana saudara. Konsentrasi dia. Agus tepos jump shot. Lepas sudah, dorong ke depan. Cenah oleh libero. Oh, berbahaya dapat selamatkan di belakang. Dewangga pada Agus, hanya pas bola. Berbahaya serangan datang dari tim bola voli Pesona. Opa benar. Dima dapat selamatkan, angkat ke depan Danang, umpan jauh kali ini. Wow, Nur Rohim menghajar bola. Sekali lagi pemain asal Bantul, Yogyakarta saudara. Dan kali ini akan melakukan servis bola di sana. Agus tepos saudara, jamset, lepas keras. Oh, diamkan saja. Bola tadi keluar lapangan pertandingan 8-6 lewat pemain kakak ataupun Evin Susanto. Ini saudara akan melakukan servis bola. Konsentrasi sejenak di sana, siapa yang dituju? Lepas melambung, oh, keluar lapangan. Angka bertambah 7-8. Kita lihat di sana saudara akan melakukan servis bola adalah Rafli. Konsentrasi dia Rafli,
lepaskan sudah, pendek saja, terima Arsenal oleh Benjo. Dan kali ini pukulan dari Riva dapat diblocking dan menyamakan skor tentunya 8 sama. Kembali Rafli di sana yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi senyata Rafli, lepas sudah jauh ke belakang. Oh, ragu-ragu tadi Rianto Benjo, sehingga angka menjadi 9-8. Kembali Rafli akan melakukan servis dari sektor sebelah kiri. Dia konsentrasi, lepas sudah pendek saja, terima oleh Diva, mencoba open double step, masuk, gagal dompet saudara. Dan tentunya angka bertambah 10-8 dan time out diminta coach dari tim bola voli Pesona Magelang. Konsentrasi dia Rafli, siapa yang akan dituju, lepaskan sudah jauh ke belakang, dorong depan Diva, umpan ke belakang. Wow, luar biasa melayang dari belakang tadi saudara. Pemain nomor 9 Nova Putra tadi berhasil menghajar pukulan dengan kerasnya, dan kali ini Diva lepaskan servis, terima raya melebar, Dewangga pada Agus Tepos. Wow, dibalas langsung dan tepat pada sudut kanan dari pertahanan tim bola voli dari Pesona. Pukulan keras dari Agus Tepo saudara, dan kali ini Nur Rohim lepas servis, dorong ke depan sana oleh libero dari Pesona. Selamat oleh Benjo ke belakang, ada sana Agus Tepo mencoba Nur Rohim, lepas dan luar biasa saudara, gemburan-gemburan dari area belakang diperlihatkan oleh pemain-pemain dari tim bola voli KS Harjo Winangun ini saudara, sehingga angka bertambah 12-9. Lepas servis Nur Rohim, tepat pada garis belakang, luar biasa memang saudara. Kejelian juga sebagai seorang hakim garis terlihat jelas tadi. Dan kali ini 13-9 dan lewat main Nur Rohim, lepas servis sudah ke belakang, terima celane Aldiva Benjo. Cukup taktis saudara pemain ini, menempatkan bola di tempat yang kosong, dan kita lihat Ferdian Angga alias Ucil ini saudara akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia, lepaskan sudah pendek saja, terima oleh Raihan, umpannya pada pemain Tepos. Dan kita lihat saudara, Tepos mulai beraksi saudara, bagaimana serangan-serangan 3 meternya sulit untuk dibendung oleh pemain dari tim bola voli Pesona. Dan kali ini Danang lepas servis, Danang angkat sana oleh libero Dwi tadi. Wow, kali ini Benjo tidak mengambil pusing, memukul bola keras dan tajam, sehingga angka bertambah 11-14 saudara. Ini lewat pemain dompet, lepas servis dompet, angkat Rehan, Danang umpan pendek, coba. Oh, luar biasa dengan tinggi badannya Bayu, mampu mencocor bola tadi dengan cepatnya, dan Bayu sendiri akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia Bayu, siapa yang akan dituju, lepas sudah pendek saja, terima Rehan, mencoba umpan ke belakang, dan Benjo dua kali mampu mengajar bola dengan keras, Rianto Benjo. Dan kali ini Rianto Benjo yang melakukan servis. Konsentrasi jansen dilakukan, pelan saja bola, terima senale Nur Rohim, umpan ke belakang, Dewangga gagal menyeberangkan bola. Dan 13-15 saudara, 13-15 kini lewat main Benjo di sana akan melakukan servis bola, jansen dilakukan, pelan saja bola, ada Rehan, cukup baik kali ini, cepat sekali melambung saja, pukulan dari Rafli, kali ini membantu pada Diva. Oh, berhasil, dan 14-15 saudara, satu angka tertinggal pemain-pemain dari tim bola voli dari Pesona mencoba mengejar ketertinggalannya. Benjo lepas, oh sayang, membentur di net, dan kembali dua angka meninggalkan lewat pemain Dewangga akan melakukan servis khas ini pemain dengan tampilan jumpsetnya cukup baik. Kali ini mencoba umpan ke belakang, dan dapat dikembalikan, tinggi bola, ragu-ragu tadi, tanggung bola, agak jauh, tanggung, luar biasa dengan vertikal jam yang begitu tinggi mendorong bola pemain Diva ini saudara, berhasil. Dan kali ini Nova Putra lepas servis, dorong Raihan, mencoba ini, umpan jauh, Nur Rohim lagi-lagi, saya lagi. Kalau tadi malam temannya bermain yaitu Tito Amadi untuk Berry, kali ini Nur Rohim hadir saudara, dan kita saksikan Agus Tepos lepas dan sedorong ke depan Saleh di dibalas dari belakang tadi. Bagaimana kedua tim
Di saat hawa dingin sudah mulai panas saudara, kita tunggu saja Evin Susanto ataupun kakak alias keter saudara akan lakukan servis lepas keras. Terima kasih Dewangga, coba umpan kali ini Nurhaim lagi Nurhaim membabi buta kali ini saudara, menggempur pertahanan tim bola voli dari Pesona Magelang. 18-16 lewat pemain Rafli kali ini akan melakukan servis middle blocker dari tim bola voli dari KSA ini, coba umpan jauh. Kita lihat saudara mengangkat bendera keluar lapangan pertandingan dan tentunya angka bertambah untuk tim bola voli dari KSA. 19-16 bola iya biasa, tidak apa-apa saudara penonton. Ya kali ini Rafli lepas servis, ada Sena Diva opat ke belakang, berbahaya opat gerakimu angkat jalan terlalu ke belakang, ada Benjo berbahaya lagi opat ke belakang Benjo kan. Kita lihat saudara keluar lapangan dan 20-16 saudara, 20-16 kembali kita saksikan di sana akan belakang servis bola Rafli. Konsentrasi dia Rafli, lepas sudah, Bane saja terima oleh dompet lolana para main Diva. Aha! Kita lihat saudara, monster block terjadi kali ini lewat Bayu. Kemudian badannya cukup tinggi ini saudara, 21-16. Kembali Rafli, lepas servis sudah, Bane saja terima oleh Benjo, opankan para main. Wah, keluar Nova dan tentunya angka bertambah saudara. Menjadi 22-16 dan time out kembali diminta coach dari tim bola voli Pesona Magelang. Saudara-saudara penonton, bersama sekali lagi tim Putri Mading main Rafli di sana akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Rafli, lepas sudah bisa terima oleh dompet. Umpan dompet cepat terbaca oleh Bayu dan 23-16 saudara. 23-16 kita lihat di sana akan servis bola adalah Rafli. Konsentrasi dia sudah lepaskan servis, dorong ke depan, mencoba kali umpan tinggi, cop saja berhasil dengan Diva Ardianto saudara, dan Diva akan melakukan servis bola di sana saudara penonton. Dari sektor kanan melakukan servis kayak mengapung. Oh, Nurhaim gagal melakukan resip tadi dan angka bertambah saudara, angka bertambah menjadi 18-23. Ya, kita saksikan Diva Ardianto kembali pemain muda potensial dari tim bola voli Serumbung ini saudara, dan kali ini Agus dapat serangan dari Diva. Angga pada pemain Nova berdaya berhasil saudara, serangan 3 meter dari Nova Putra. 19-23 saudara. Kembali kita lihat di sana lewat pemain Diva Ardianto lakukan servis, lepaskan sudah dia terima Raihan, coba umpan jauh kepada Nurhaim. Wow, dapat dikarena melebar, tarik duri dari serangan kali ucil. Apa yang terjadi? Mungkin dikiranya di bawahnya sama sama saudara, sehingga meranjur tadi. Dan kita lihat lepas servis sudah, dorong lagi, coba umpan dan oh, 21-23 saudara. Ini hati-hati saudara, lengah berarti malah petaka saudara. Diva lepas sudah dari masanya Dewangga, mencoba kali ini umpan kali ini Nurhaim dan bantulan bola serangkan ucil berbahaya, pendek saja bola, angkat lagi, tarik ke belakang, selamatkan ucil lagi, pendek bola, langsung berikan umpan pada pemain Nurhaim, dapat di cover bola melebar, Benjo umpan ke belakang, selamatkan Diva, ke belakang ada Raihan, Danang umpan pada pemain Nurhaim dan masih dapat cover tinggi bola, bola ke belakang Senada, lepas serangkan oleh Benjo lagi, pendek ada di sana, Bayu coba umpan pada Agus tempos dan oh, akhirnya tepos berhasil saudara. Ya, 24-21 set point tentunya saudara, lewat main Nurhaim akan servis. Terlalu cetik bola tadi saudara, dan akhirnya 22-24 kita saksikan Ferdian Angga ataupun Ucil ini akan melakukan servis. Tidak harus ada salah untuk bisa mengejar. Kita saksikan ini setter dari tim bola voli Magelang, kami coba umpan. Wow, variasi sempurna diperlihatkan
oleh Danang bersama Dewangga saudara. Akhirnya mengakhiri jalannya pertandingan set kedua ini. Kembali langkah mereka. Bola pertama kali ini melalui sang setter, tentunya melalui tangan Ucil, lepaskan ke berserah kanan dan langsung variasi tumpuk kali ini Dewangga berhasil pecah telur 1-0 melalui tendangan Danang Sarwedi. Lepaskan Danang Pincu dan kita lihat di sana Sukro, serangan balik kembali dilakukan masih Bayu Agus Tepot berhasil kali ini. Agus Teposnya dari KS Harjo Binangun melalui tangan Danang Sarwedi kembali. Masih Danang lepas tipis. Agus Tepos kali ini sayang. Tinggal lep namun sayang gagal. Kita lihat. Oh masuk kali ini Faisal Arifin Ipin lepaskan Faisal angkat ke dalam quick ball Bayu sudah keluar kali ini Bayu quick ball cepat kerjasama dengan Danang menjadikan dua sama Faisal lepaskan Faisal Rehan ke tengah ke dalam kembali akutnya masih memucinakan dan pukulan melenting kali ini serangan Nova serangan balik gagal kali ini hantaman Dewangga mampu dijinakkan benteng-bentengnya Pesona menjadikan 3-2 lepaskan Danang kembali Agus Tepos belum ada obatnya Agus Tepos selalu menjaringkan angka melalui tangan Agus Tepos dan kali ini melalui tangan Bayu. Masih Bayu lepaskan melalui sang libero dapat kesorangan Dwi Susanto tadi. Libero yang sangat luar biasa dimiliki dari Pesona saudara. Dengan ketenangannya Dwi Susanto. Dapat kita lihat kali ini Diva Ardian. Lepaskan Diva Danang. Quick ball. Rafli. Kerjasama cantik dengan Danang kali ini. Dan kita lihat Dewangga. Masih Dewangga lepaskan Ucil angkat bola tinggi ke udara di sana Ebenco waduh terlalu pendek memang terlalu pendek sulit untuk dijangkau Nur Rohim dan kembali Pesona terus merangsek kali ini lepaskan sudah Rehan ketengahkan kembali Agus Tepot. Meranjau, dinyatakan meranjau Mas Agus. 6-4. Lepaskan sudah Sukro tadi angkatkan ataupun kembali Ferdinand. Dapat kita lihat di sana kakak. Monster Block. Kembali dapat kita lihat Sukro. Service in. Berbahaya kali bangkit Pesona. Kita lihat meletakkan Sukro kembali. Konsentrasikanlah Sukro. Mengapung lepaskan Reha. Angkatkan Danang. Nyoh. Mampu dihadang sebenarnya. Namun saking kerasnya Agus Tepos. Bola muncrat keluar kali ini. Inilah Agus Teposnya dari Kaisa. Agus Tepos lepaskan Agus. Ada Ucil dan nyuh kali ini melalui tangan Pencu. Serangan balik kembali berbahaya Nur Rohim. Selamatkan Ucil dan penempatan saja. Namun luar biasa masih mampu selamatkan kembali Ucil lagi datang mengalir. Nyuh. Rehan luar biasa Rehan dan balas masih kali ini. Penampilan dua libero yang sangat luar biasa saudara. Libero Rehan dari KSA tahan pukul kali ini. Lepaskan sudah di sana melalui tangan Ucil kembali. Dah! Sukro gadul. 7-8. Masih Agus Tepos lepaskan melalui tangan Dwi Susanto. Bola liar berat. Duel bagaikan Hulk dan Spiderman dimenangkan Hulknya Nur Rohim
dan tap out. Kali ini diminta sang official pesona set ketiga. Orang arena bola dikuasai oleh tangan Agus Tepos, lepaskan Dwi Susanto, Ucil, Rehan, berbayar dan jadang, masih Dwi. Tipu berbalas tipu kali ini, tidak melanggar pasal 378 tentunya, masih meletak Agus Tepos, lepaskan Agus Dwi, Ucil kembali, nyasuk roh, Rehan, Rehan luar biasa dan serangan kembali pesona Ucil, duar, masih mampu cinakan dana. Oh, free ball, free ball, free ball, Ucilnya. Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Pukulan swing dari Benjo keluar. Semakin menarik Agus Tepot, Dwi Susanto, Ucil, Rehan. Rehan, apapun yang terjadi Rehan, luar biasa Rehan. Cungkir balik sana kemari, tahan gebuk Rehan. Kita lihat kembali, melalui tangan kakak. Masih kakak, terlampau melerok kakak. Angka gratis untuk Kak Esa, melalui nomor punggung 10 Rafli. Rafli lepaskan, Rafli angkatkan Benjo kali ini. Tak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan tinggi menjulang kali ini. Rianto Benjo saudara, kita lihat Benjo lepaskan. Ada Nur Rohit, quick ball, Bayu. Rohim lepaskan Nur Rohim, ada di sana kembali Faisal dah. Sayang keluar. Satu angka kembali ke Aisyah, 13 melawan 10. Masih boleh tangan Nur Rohim, lepaskan Nur Rohim. Ucil dan kita lihat lompatan yang sangat luar biasa Diva Ardianto saudara. Pindah poin satu angka pesona, masih melalui sang setter mereka Ucil. Lepaskan Ucil, ada Rehan dan variasi berhasil. Pelan namun pasti penempatan bola di Wangga. 14 melawan 11. Danan Sarwedi. Lepaskan Danan Sarwedi. Ucil dapat kita lihat kali ini. Penempatan bola saja melalui tangan Diva Ardianto. Faisal Arifin, Ipin kuasai bola Faisal, terlampau roso Faisal, terlampau roso. 15 melawan 12 melalui tangan Bayu. Ambil ancang-ancang ke Surabayu, lepaskan Surabayu ke tengah ke Surabayu, ke quick ball kakak, berhasil. Rangkulan sempurna dari kakak. Pindah poin kembali kali ini untuk putra-putra pesona. Diva Ardianto lepaskan Diva ke tengah kan Danang, quick ball Rafli. Serangan balik Agus Rafli dan nyoh kali ini melalui tangan di Wangga, berhasil kali ini. Dan diambil langsung, dihadapi langsung melalui tangan di Wangga. 16 melawan 13. Tajam Dewangga, Dwi Susanto, dan Benjo berhasil kembali cross fight yang cukup luar biasa Benjo. 14 melawan 16. Sukro Rehan, pengamatan sempurna Rehan. Libero berbakatnya dari KSA tentunya. Agus Tepos lepaskan Dwi, Ucil, nyampe Rehan lagi, Rehan lagi kembali Agus Tepos, selamatkan Benjo kakak, masih mampu cinakan dan kita lihat di sana Nur Rohim sudah dibaca pergerakan dari Nur Rohim, hanya terpaut dua digit saudara. Melalui tangan kakak pesona,
Masih kakak pesona Rehan dengan tenangnya. Ada Danang Agus di posko. Ngeri saudara. 250 km per jam. Hampir menyamai kecepatan Valentino Rossi kali ini. Saking kencangnya Rafli. Lepaskan Rafli. Benjo. Ada Ujin. Duar. Luar biasa kali di Benjo, tak gentar. Benjo juga tampil agresif saudara. Benjonya dari pesona. Ada Danang, variasi tumpu di sana. Nur Rohim kali ini full power. Dengan kekuatan penuh kali ini Nur Rohim. Inilah dia Nur Rohim, kami perkenalkan untuk Anda saudara. Nur Rohim lepaskan Dwi, Ucil dan Diva. Selamatkan kembali di sana Nur Rohim. Ada Agus Tepos Danang. Yo Dewanga. Benar-benar menjadi panggung yang sangat luar biasa Kaisa. Benar-benar Oren Arena menjadi ajang showtime. Kita lihat kali ini melalui tangan Dwi Susanto, serangan Rehan kembali Danangnya. Wala wala wala, bolanya bisa pecah kali ini. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir, bolanya bisa Benjo. Angkat Ucil dan selamatkan kembali di sana. Masih melihat Diva Adrianto Danang. Masih mau selamatkan kembali. Oh Sukro, ada Danang. Masih Ucil penyelamatan Benjo. Kita lihat. Melebihi garis over tentunya 22-16. Nur Rohim Gais kali ini 2-3 melawan 16. Masih melalui tangan Nur Rohim. Benar-benar tampil menggila Nur Rohim. Dapat kita lihat di sana. Lepaskan kembali ke tengahkan Ucil dan cerdik-cerdik. Pintar, cerdas. Kenapa tidak dikeluarkan sedari tadi Ucil? 17 lawan 23. Masih Ucilnya pesona. Lepaskan Ucil, Rehan. Ada Danang. Wow! Kali ini kembali Dewangga. Dewangga dengan variasi-variasi tertatanya. Set point. Danang. Lepaskan Ucil dan masih kali ini memperpanjang nafas Sukro, memperpanjang asa pesona melalui tangan Sukro. Dan kali ini kita sudah Faisal, tidak boleh ada kesalahan Faisal. Ketengahkan Danang kembali Agus. Wala wala. Aduh salah tempel Mas Agus. Selamat. Selamat untuk tim KSA, luar biasa. Pasukan Mas Danang, pasukannya Mas Amar, luar biasa. Lah, seperti ini sportif harus waspada ya.